Oke, makasih Kak. Dengeran nih, lagi disibukkan apa sih Kak sekarang Kak? Sibuknya sekarang ya yang pasti kan cuma kan ibadah, puasa, terus karena memang kondisinya pandemik, jadi kita mesti bertahan hidup dengan cara masing-masing gitu. Cara masing-masingnya seperti apa sih Kak? Sempat juga kan di media sosial Kakak juga membuka usaha es kelapa dan sop buah seperti itu. Ya memang sebenarnya saya itu memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana yang malu untuk cari uang gitu. Okay. Jadi saya memberikan contoh sama teman-teman yang lain bahwa apapun yang kita lakukan yang penting halal. Okay. Jadi kita lakukan pada saat apapun kondisinya gitu. Okay. Jadi ya jualan kelapa, terus jualan somai, terus jualan juga es buah, itu kebetulan memang saya punya keahlian di situ, jadi ya nggak ada salahnya untuk berjualan karena memang halal juga kan. Itu sejak kapan sih? Nggak ada gaming, tapi secara realnya memang real jualan, cuman ini lebih ke memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana sih, yang tadinya profesinya sebagai musisi atau anggaplah bukan artis ya, tapi musisi kan kadang-kadang dia malu untuk punya mental begitu. Kalau saya memberikan motivasi video yang seperti itu ya biar teman-teman jangan kejebak sama kondisi seperti ini gitu loh. Jadi apapun lakukan aja yang penting halal. Gitu. Sudah berjalan berapa lama sih Kak buka usahanya ini? Sudah hampir bulan ini lah. Sebulan. Berarti sebelum puasa. Iya, enggak benar maksudnya. Karena sendiri ada kesulitan ekonomi mungkin atau gitu. Benar. Alhamdulillah sih. Jangan sampai ya ada sih, maksudnya ada tabungan karena saat pandemi sebelum pandemi kemarin memang ada tabungan juga dan memang ada usaha lain. Tapi menyikapinya gimana sih Kak? Kan Cibiran kan banyak banget nih datang dari publik. Bahwa sana kan Kak Ruri ini kan penyanyi yang terkenal dan banyak fans seperti itu, Kak. Ya, memang banyak banget yang berkomentar, tapi kebanyakan yang membela saya. Jadi ada juga beberapa yang komentar yang agak lumayan menyakitkan. Misalkan contohnya, lu jadi vokalis lu gak laku ya, kayak gitu-gitu. Tapi ya, apapun kondisinya kan kita mesti siap. Saya sebagai vokalis Republik, sebagai musisi juga memang harus tahu resiko dan apa yang bakal terjadi sama netizen ataupun fans kita gitu. Jadi kalau orang itu ngomong nggak laku ya memang kondisi saat ini memang kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya kita masih kuat, masih bisa ngejalanin sama-sama, masih saling support. Jadi malah yang berkomentar negatif itu malah dibantu sama yang lain, jadi mereka tuh melihatnya bahwa saya melakukan itu untuk memberikan motivasi untuk kalian semua. Mas Rudy, Rebel nggak masalah mas, sementara kan sempat kabarnya kan dapat kontrak eksklusif dengan budget yang lumayan gede gitu. Nah, ya. Rebel sendiri seperti apa? Ya itu kan berbeda ya, misalnya kalau untuk kontrak saya sebagai penyanyi sebagai kerjaan saya ya itu beda lagi. Jadi pada saat sekarang kan ini yang susah ini kan pada saat pandemi, kita nggak nyangka bahwa corona ini terjadi dengan tiba-tiba, jadi ya kondisinya memang sangat sulit gitu. Jadi ya kita mesti bertahan itu dengan waktu yang lumayan sangat lama kan, 1 tahun lebih kita seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan, kita berharap semoga semuanya bisa berlalu dan kita semua bisa menghirup udara bebas lagi, nggak pakai masker lagi, dan semuanya bisa hidup normal. Tapi sebenarnya lebih comfort jualan atau? Banyak hikmah, banyak pelajaran, karena hampir dua kali puasa kita seperti ini kondisinya dan kita nggak tahu mungkin berbuat apa, tapi memang banyak hikmah yang kita dapat bahwa kita mesti banyak bersabar dan kita mesti bertahan dalam kondisi apapun. Jadi ya nggak bisa disalahkan karena ya kita mesti tetap mesti makan, mesti biayain keluarga, ya itu mesti yang kita hadapi. Tapi sebenarnya lebih comfort jualan atau comeback ke dunia musik sih Kak? Lebih prefer kemana? Basic saya sebenarnya memang dari dulu kan kuliner. Okay. Saya bisa masak, saya bisa bikin minuman, saya bisa bikin sesuatu lah. Okay. Jadi udah pernah sekolah di pariwisata, jadi memang udah biasa. Dan sebelum di Republik pun ya memang saya memang biasa jualan gitu. Jadi hal yang gak aneh, cuman mungkin orang lain pandangannya berbeda gitu. Sebulan jualan ada yang kenalin gak mas? Apa? Sebulan jualan ada yang kenalin gak? Ada yang kenalin, ada yang ragu juga. Banyak ragunya gini. Ini kayak, apa saya mungkin? Mirip doang, mungkin. Itu doang sih. Oh, iya. Mungkin tapi ada... nanti dalam waktu dekat mungkin
gue bakal publish, gue bakal jualan di mana nanti. Tapi yang pasti bukan di tempat yang besar, tapi di tempat pinggir jalan, kayak tempat yang merakyat lah. Karena saya mau kasih yang sesuatu yang enak, rasanya bagus, tapi harganya nggak mahal. Lu jualan pembeli gimana? Di tempat adalah bina-bina soalnya teman. Kang Rudy, kelucuan pembeli gimana? Kayak misalnya ngelihat Mas Rudy ini jualan kelapa, terus apa yang lain, gimana pas ketemu gitu? Percaya nggak percaya, saya percaya nggak percaya, ya, gimana? Gitu. Percaya nggak percaya karena memang dia mirip, bingung dia seperti apa gitu. Tapi dia rasa malu nggak sih jualan kayak gitu orang sebelumnya? Nggak. Oke, thank you. Terima kasih.